Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim Jejak Squad. Malam ini kita akan mencoba mengungkap suatu mitos letaknya di lokasi daerah apa? Semerantik. Semerantik ya. Katanya di daerah situ ada beberapa makam. Ada beberapa makam yang konon sampai saat ini belum tahu kepastiannya itu makam siapa. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri bernama Kaisan, dan ada beberapa dari tim juga Jejak Squad akan saya perkenalkan. Yuk, kemari. Oke, baik teman-teman Jejak Squad, di sini ada beberapa tim kita yang ini Aci ya, dan sebelah sini ada Denjaka, dan di sana ada Demang. Oke, dan jangan lupa bagi penonton yang belum subscribe, subscribe dulu, dan jangan lupa like dan komen. Tidak usah berlama-lama lagi, kita akan menuju ke lokasi. Oke, teman-teman Jejak Squad, kita sudah melakukan perjalanan ya sekitar 5 menit dari apa lokasi yang kita tuju. Kita akan melanjutkan menuju lokasi makam ya, tidak jauh lagi di daerah depan sana. Tetap ikuti terus di Jejak Squad. Ya sahabat, kita sudah mendekati suatu lokasi yang dimana letak makam. Beginilah suasananya, lokasinya ya, tempat menuju ke daerah makam. Dan di sini letaknya di perkebunan ya, perkebunan. Dan juga di sini tadi cuacanya hujan ya, tapi alhamdulillah sekarang hujannya sudah reda, kita bisa melanjutkan aktivitas untuk pada malam kali ini. Alhamdulillah setelah perjalanan kita yang sangat panjang ya, kita apa mencari lokasi makam, akhirnya ketemu juga. Tadi sekian lama kita melakukan perjalanan, kurang lebih sekitar 20 menit ya, karena lokasinya apa pertama dulu kita surveinya udah lama sekali, jadi kita agak apa lupa-lupa ya jalannya. Tapi sekarang alhamdulillah kita menemukan apa lokasi yang kita cari-cari. Ya sahabat, tidak cukup sampai di sini lokasi makamnya, ada juga di sebelah dalam sana ya. Ya sahabat, sebelum kita masuk untuk lebih lanjutnya ke dalam ya, kita mencoba tawasul di daerah makam sini. Jadi kita izin tentunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon ya untuk keselamatan, keselamatan dan kesehatan kita.
bisa lihat ya, di daerah lokasi makam ini ada pokok ya atau pohon. Letaknya ini tidak terlalu jauh ya, berdampingan dengan makam. Melakukan perjalanan ya, untuk yang menuju lokasi ke tepi sungai itu, di sana itu masih ada makam. Dan kalian bisa lihat ini, saya menemukan suatu buah ya, buah ini. Apa hui, buah itu ya? Oh, lupa aku. Aduh, ntar lupa tau. Bahasanya konon katanya, itu mengandung mistis juga. Wah, itu iyalah. Ya pokoknya. Yang biasa orang gantung di rumah orang tuh. Sini api biasa katanya. Iya, api yang yang tampar hantu gitu. Tampar hantu kayak apa gitu. Tampar hantu. Banyak sih. Cuma di situ nih. Asik ya, Bang. Asik lagi. Ya, sahabat, kita menemukan buah ini ya. Saya tidak tahu persis ya ini namanya buah apa, tetapi saya dulu waktu kecil-kecil pernah melihat buah ini ya yang sudah kering. Sebelumnya orang mengambil buah ini dijemur, dikeringkan. Nanti kalau sudah kering, orang-orang tertentu ya, tidak semua masyarakat yang menyimpan ini. Orang zaman dahulu tuh apa? Buah ini digantung ya.
Setahu saya buah ini kalau dia kering ini kan sudah basah ya, sudah membusuk juga lapuk. Mengandung apa kayak macam bulu-bulu, kayak bulu-bulu bambu gitu ya. Sebenarnya gitu dia. Tapi ini karena sudah lama ya jatuh ke tanah, basah juga. Tapi yang pastinya saya nggak tahu apa fungsi dari buah ini. Harus hati-hati ya di sini kayaknya. Makam juga di sini kayaknya sih. Kita terus ke sini aja. Oke, balik lagi dengan buah ini ya. Itulah pada masa kecil saya itu sering pergi main ke rumah orang, rumah kakek apa gitu ya, ada dia menyimpan buah ini di gantungnya di atas apa pintu, di atas pintu. Ya. Lanjut. Oke, kita lanjut lagi ya, untuk buah ini kita simpan aja di sini. Kita tidak perlu yang kayak beginian ya. Oke, baik sahabat, jadi kita melakukan penelusuran malam ini menggunakan alat deteksi ya, alat deteksi yang modern, metal detector. Nah, yang bisa dibilang metal detector ya, kita menggunakan tadi setelah Haci melakukan deteksi energi ya, letaknya tidak jauh dari lokasi makam. Jadi kita mulai langsung untuk mendeteksi ya menggunakan alat metal detektor. Coba di gali Ben.
penasaran. Tepatnya di daerah sini ya, di sini memang sudah energi yang cukup kuat. Teman-teman bisa lihat di sini ada pokok bambu ya. Sahabat bisa lihat apa sana itu ada bergantungan yang sosoknya warna hitam ya, di tempat adalah situ. Kemudian bisa lihat jadi saya melakukan perannya tidak kalah sama ndak ya. Jadi ini siluman kera yang saya lihat ya, di sini menyerupai monyet. Ya, betul. Monyet siluman kera. Namun itu sangat ganas ya. Energinya lumayan. Raja monyet di sini, raja kera. Raja kera. Jadi matanya itu banyak masalah ya. Lokasi tempat dia ya. Dan mereka juga sering menunggu di sini. Tidak hanya satu sosok. Komandir, di sini ada reaksi ya. Iya, ada reaksi sana lagi yang foto head. Nampak sebuah keris yang makam sebelah sana. Kita belum sana. Saya merasa kesetrum ya. Merasa kesetrum. Saya akan mencoba melakukan itu sendiri. Tenang. Tenang kok, tenang. Nak terpancing kok, terpancing. Sampaikan tadi melalui anu penerawangan tadi adik yang dia nak sampaikan selain tadi tidak ada, tidak memang tidak ada yang menyampaikan, cuman itu jarang dijarahi gitu. Oh. Istilahnya dia minta kerap-kerap dia jarahi gitu. Memang
negatif banyak kelahi ya. Pasarnya sangat kelahi ya, Dik. Apa saja tadi yang beliau sampaikan ya? Jadi apa saja yang tadi yang ngaci rasakan? Makam ini korimnya ya, dibilang supaya jangan ke arah sebelah sana, dan juga sering-seringlah berziarah ke sini untuk menjaga. Mungkin zaman anak cucu tidak ingat masa lalu, bagaimana ceritanya, asal sejarahnya. Ya, intinya ingin dibersihkan di ziarah itu. Ya, sahabat jejak squad ya. Jadi inti pada dasarnya makam ini tidak diurus ya. Jadi beliau mau agar makam ini sering-sering diziarah dan mengirimkan doa untuk beliau-beliau yang ada di sini. Masya Allah, kita mendapat suatu hikmah juga ya di balik dari perjalanan kita. Jadi intinya awal doit itu ada ya. Biasa untuk jangan dilawan, benar. Depan. Sudah. Sudah. Tempat yang tadi. Tempat tadi atap. Masih tadi. Oke. Oke, cukup. Oke sahabat, kita akan menanyakan langsung ya kepada teman kita Demang, apa saja yang dia rasakan untuk di lokasi ini. Ayo Demang, ceritakan apa yang Anda rasakan. Suatu perkumpulan ada kamera. Suatu perkumpulan energi yang panas yang saya rasakan ketika ditransfer oleh sahabat kita. Panas ke arah sebelah belakang sini belakang ya, sebelum
yang sudah kita pergi tadi. Dan itu dia mulai menarik sesuatu. Ya betul, menarik kita supaya kita terjebak ya ke permainan. Nah, tenangnya itu saja yang saya rasakan. Setelah itu sempat tadi ada penyerangan ya kan? Iya, sempat tadi ada penyerangan. Di awal-awal juga tadi sudah ada reaksi ya. Ada suatu energi yang sangat kuat menyerang. Jadi sahabat, lokasi yang sangat berat energinya dan besar ya. Letaknya ada di sebelah belakang kita sana, yang tadi sempat saya tuju. Di sebelah sana itu ada pohon ya, ada pohon sangat gede. Saya mempercayai di pohon itu tempat perkumpulan mereka ya. Dan itu tidak hanya satu ya teman-teman ya, tidak hanya satu, namun ada beberapa yang tidak bisa saya sebutkan. Namun yang jelas itu tadi setelah menyerang saya juga tadi. Mudah-mudahan bisa dilukis lah. Insya Allah ya teman-teman ya, atas izin Allah ya malam ini semoga aja saya bisa menggambarkan atau melukis ya suatu energi yang ada di lokasi itu. Baik teman-teman, langsung saja tidak usah lama-lama, kita melakukan pelukisan yang kalian tunggu-tunggu. Sukses. Thank you.
Oke, alhamdulillah ya sahabat ya. Jadi kita dapat suatu eksistensi ya, hasil suran tadi. Dan alhamdulillah, alhamdulillah juga saya bisa menyelesaikan suatu lukisan ya, suatu lukisan atau menggambar sosok-sosok yang ada di kawasan daerah Makam tadi. Jadi teman-teman bisa lihat, inilah bentuknya. Di sini yang saya bilang tadi energi yang sangat besar atau sangat kuat ya. Ini yang dari awal juga kita masuk ke lokasi sempat mengganggu kita, dan ada beberapa penyerangan juga kepada tim kita tadi. Ini sosoknya berbentuk seperti siluman ya, siluman kera. Dan tidak lupa lagi sebelahnya di sini ada apa ya, beliau ini sebetulnya seperti kayak dari kerajaan. Mungkin di masa lalu beliau ini melakukan suatu pelayaran ke negeri Sambas. Jadi mungkin di situ juga ada suatu pemukiman, mungkin ya ada suatu pemukiman tepatnya di lokasi tadi, letaknya tidak jauh dari sungai Semeranti di daerah Sambas ya, daerah Sambas. Jadi seperti yang saya lihat tadi, sosok ini seperti berasal dari suatu kerajaan yang saya juga tidak tahu pasti itu kerajaan apa. Intinya beliau ini masih ada keturunan dari kerajaan ya. Mungkin beliau melayar ke negeri Sambas ataupun menyebar agama Islam. Pada dasarnya jin itu bisa menyerupai dalam bentuk apapun ya. Jadi kita tidak bisa percaya sekaligus dalam bentuknya. Jadi harapan kami pemerintah itu dapat memperhatikan ya, agar bisa memberikan, mempermudah akses atau menjangkau hasil hidup melalui akses air ataupun darat. Dan saya peringatkan sekali lagi, jangan sampai masyarakat menggunakan tempat-tempat tersebut seperti macam kuburan dan lain-lain, menjadikan tempat-tempat untuk meminta-minta ataupun melakukan persugihan. Jadi inti pada dasarnya kita itu meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melakukan hal-hal syirik yang bisa mendatangkan bala kepada diri Anda sendiri. Baik, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, dibantu dulu subscribe, dan jangan lupa like, komen, serta bagikan atau share ke teman-teman Anda atau ke grup-grup Anda. Dan terima kasih. Mungkin video kita sampai di sini saja. Kita lanjutkan lagi untuk episode selanjutnya. Tetap di Jejak Squad. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.